Morning. Ini hari kedua di Dieng dan gua kemarin tidak vlog karena drop. Ya, saya sakit. Dan sekarang gua baru bangun. Ini Winston masih tidur, gua baru bangun. Ini barang-barang di bawah. Ya, intinya gitu. Kita belum tahu sih, ini kan tanggal 16. Belum tahu pulang kapan, tapi gua harap sih pulang hari ini karena capek ya. Terus terang banget. Lu tahu pemandangannya apa? Gue udah pindah kamar dari kamar nenek gue sekarang kesini. Good morning Indonesia. Ya intinya untuk kalian yang di luar sana jaga kesehatan ya. Drop gara-gara batuk pilek, tiba-tiba pusing kesini. Ya kan semua, jadi ya harap jaga kesehatan karena wah gak tau udah gue ngerti lagi lah. Sakit banget kepala. Sekarang gue mau main PUBG dulu. Jadi nanti baru setelah main PUBG gue siap-siap mandi, abis itu gue nggak tahu rencana selanjutnya. Gitu. Pasti gue cas dulu nih. Di baterai udah nggak di cas 2 hari yang lalu. Kita makan pop mie. Pop mie. Makan pop mie. Kopi. Kopi. Sama view-nya dia. Sama view coy. Mantap. Ini yang mahal bukan pop mie, mau kopinya Zan. Hah? View-nya. Iya. Aduh, jadi kaki gue. Wah gila sih ini. Suara burung jauh dari gedung-gedung memandangi gunung-gunung. Wih, keren juga. Kalau ke Ginting ya, kalau ke Ginting saya cuma cek-cek cakep semua di mall. Ya satu-satu wilayah itu kan udah ada mall, ada tempat main anak, ada kasino, ada diskotik, ada kafe, segala macam. Orang Islam boleh masuk, orang Islam. Boleh. Itu udah satu mall gede, segede-gede apa nih? Mall Ginting ya? Dinginnya lebih-lebih dari sini. Dia ngomong bahasa Indonesia kan ya ngomongnya? Hah? Bahasa Indonesia kan ngomongnya juga. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Malaysia. Malaysia. Bila kau tiba, kayak Upin Ipin. Bau tayi. Bau tayi kan. Bau tayi. Kalau pergi dulu, jadi enggak ribut masalah duit. Satu orang keluar 20 juta. Iya kan? Makan barangan hotel. Cukup 20 juta? Satu orang 20. Kalau kurang, baru nambah lagi dana. Seorang? Satu keluarga 20. Seorang iya juga. Empat keluarga kan 80 juta, nanti kalau kurang nambah lagi, kalau lebih pulang ini enak. Itu baru enak, makan barengan bayar dari situ. Jadi nggak saling bunuhan. Iya kan? Makanan, makanan sana makanan apa? Sama kilis ya kan? Nasi gitu kan? Makanan, baik ya, makan apa ya? Chinese food enak-enak, Sir. Chinese food tuh di pinggir jalan tuh, hutang-hutang gitu tapi ada restoran Cina. Makanannya enak semua. Kamu udah pernah ke sana? Udah lah. Dimsum, bebek bakar, segala macam. Tuh kan sama aja ke Indonesia, kok mirip. Ke Indonesia. Masuk. Kalau ke Penang itu. Penang ya. Makanan itu seafood kayak itu apa, itu caolo itu seafood yang sedot itu. Caolo kerang itu. Yang ditarik terus. Pokoknya itu bagian kerang-kerang gitu semua. Satu wilayah dagang itu semua enak-enak masakannya. Murah lagi ya. Berarti kita tukerin duit juga ya? Tuker lah. Nah terus? Kok gak bisa pakai QR dong? Tuker duit Singapura lah, Malaysia. Malaysia lah ringgit. Kasino tuh cek cakep-cakep cuma yang pakai seragam semua ngurusin kasino itu. Ada batas satu murah gak mah? Hah? Yang anak kecil belum masuk gak? Anak kecil gak boleh ya, anak kecil ada wilayah tempat mainan anak kecil penuh. Mainannya canggih-canggih punya bukan yang harus berapa? Umur berapa baru boleh masuk? Kalau ke kasino tuh Satu emang bisa gue. Masih berapa emang? Kayaknya gak ditargetin. Pokoknya udah gede aja badannya, pakai baju itu, meja, sepatu. Kayaknya segitu ya. Kalau gitu mau main aja di mallnya kalau gitu. Enggak deh, mau masuk kasino juga gue sih kagak. Ya, jadi vlog pertama udah selesai. Gue barusan review vlognya ini, tapi masih ada filenya di sini, vlog Bromo, jadi belum gue edit. Habis itu gue mau siap-siap barang dulu, masukin ke mobil karena kita bakal extend satu hari di cabin gitu nih, cabin aja. Sekarang tanggal 16 April. Jadi besok baru bisa pulang.
Cabinnya belum siap, jadi masih nggak tahu cabin, nggak tahu cottage, pokoknya nanti kita review ya. Cottage apa cabin sih? Cabin. Oh, cabin. Jadi ya, semoga bagus. Ya, satu cabin berapa kamar? Satu cabin sama dua queen bed. Dua queen bed, jadi ya buat 4 orang lah satu cabin lumayan. Semoga bagus. Ya udah pasti bagus sih. Jadi kita udah di. Ntar sore pi tenang aja, lapar tinggal kesini. Ah, kita jadi nginep di cabin. Ntar sore gampang. Bagindo emang apa sih? Bagindo emang apa sih? Nasi padang. Oh. Gue udah ngebayangin nasi rendang sama ayam goreng. Gue sih ngebayangin ayam gule sih. Ya, macet nih, udah pada balik orang-orang tuh pada be semua. Selamat datang di Obyek. Obyek wisata Dieng Banjarnegara. Lu tahu enggak arti Dieng Kulon enggak? Gua tahu lah, Kulon nama weton kan. Kalau weton tuh timur tahu gua. Kulon tuh barat. Nah, kalau yang ini Kulon ya, masuknya ke Kabupaten Banjarnegara. Tapi kalau yang weton punya masuknya Kabupaten Wonosobo. Gitu. Orang gua ngobrol banyak sama si Bapak kemarin. Kalau ujung Kulon beda lagi, Su. Kulon ujung barat berarti dong. Ujung iya juga ya. Bener lah. Ujung barat. Di mana tuh? Itu kan di Anyer lurus terus, Pi. Oh. Emang Anyer arah barat sih? Anyer kan barat. Oh iya, berarti benar. Ujung barat. Ujung barat. Wah, jadi kita sampai di bagian bawah ya villa tadi. Ini namanya cabin apa gitu, di sini ada tulisannya nih. Nah, ini cabin gua sama Kumeri dan lain-lain. Oh, kayak gini aja sih, enggak ada yang spesial dari cabinnya. Tapi di sini dibikin komplek gitu. Oh, nah ini kabinnya Sudeni, ini kabinnya Sujimi, udah jadi Jericho. Ya intinya gitu sih, pemandangannya masih bagus dan sini memang tidak begitu dingin, cuman ya oke lah masih ada angin dingin. Jadi gua rasa malam harusnya dingin juga sih tetap, karena kemarin ada beberapa cerita seru nanti akan gua sedikit ceritakan. Jadi di Dieng ini, menurut orang-orang Dieng itu paling dingin itu di saat musim kemarau. Kenapa? Karena waktu musim kemarau seperti Juni, Juli, Agustus, September itu, Dieng itu sempat turun salju, bahkan sampai minus 12,3 derajat gitu, which is itu dingin banget. Naruh air di situ aja langsung beku gitu kan. Nah, kalau di musim hujan gini, biasa kata orang-orang itu, orang-orang Dieng ya, kata orang-orang Dieng itu, ini lagi masa hangat-hangatnya gitu. Jadi kayak kebalik, kenapa ya? Apa mungkin karena ke Bromo juga sama kayak gitu. Pas musim kemarau malah dingin, pas musim hujan itu malah hangat. Gua gak ngerti sih konsepnya, tapi ya itu yang terjadi gitu. No, sudah ini tuh, belum mau dengeran. Harus deketan. Halo guys, kita lagi di Dieng. Trip terakhir. Sebelum pulang, karena besok kita juga udah pulang sih, jadi ya ya begitu deh intinya. Kita mau ke Indomaret dulu sama Winston. Mana kita? Somar. Ya udah, udah itu aja sih. Kita mau ke Alfa sekarang, mau beli makanan atau minuman. Ini kalau hujan, kata si Imul taruh tengah-tengah sini. Kalau hujan, jadi embok-embok pakai daster. Kita mau ke Alfa dulu belanja makanan malam. Oke, gue mau beli samyang sama sosis Kenzler deh biar. Biar enak. Wah, panas sekali. Perkenalkan nih Gwinde yang menemani gue perjalanan hari ini. Dia sampai dari Jatim sampai sini. Baunya nggak enak anjir. Pusing banget kepala gue. Kepala gue pusing banget anjay. Grimis boy, kemarin gue makan ini nih. Mem kedai ongklok. Sekarang kita mau beli ayam. Tuh gila mendung aja. Halo, kita sudah di villanya sekarang. Mau beli kopi dulu di warung sini, deket warung. Kita deket warung sini. Terus kita jalan. Guys. Gue. Aduh gelap, jadi gue mau beli kopi dulu. Kopinya yang panas, tadi udah minum yang dingin juga. Oke, gue udah beli kopi. Nih, jadi kita sebelum ini kita taruh dulu kopi di dalam, karena gue mau baca buku sama dengar lagu. Habis itu gue mau PUBG sama My Honey Bunny Sweetie. Anjay, My Honey Bunny Sweetie. Au, tumpah kena tangan, shit. Ya, kita taruh sini buku gue lagi baca Atomic Habits. Terus kita berkunjung dulu ke Sudeni, karena Sudeni mau nge-vlog katanya. Mana dia kalau nggak diturutin bisa ngambek. Oh enggak, di sana dia. Soalnya pakai HP kamu mana? Tidak pegang HP. Aku lagi megang kamera. Enggak. Masa kamu telepon Ipo? Telepon Ipo. Jadi beli apa? Susu putih. Jadi mau dicampur apa? Biskuit regal. Oh ya, kok lihat. Jadi, kata cincing itu regalnya enak jadi bubur. Kita lihat. Aja. Kaget. Siapa yang tidur, I? Gak ada yang tidur juga, I. Satu-satu aja sih, I. Nih ya, regal.
Wah, tutorial nih. Ya, ambil beberapa tuh. Iya. Itu berapa biji? Sisa segitu regalnya? 5. Iya. Dimakanin Dede. Masih banyak aku mau. Gini ya. Uh-huh. Terus ini susu. Sebenarnya bisa pakai air putih, tapi air putih itu harus panas. Ya, oke, oke. Tapi masalahnya tadi enggak bisa air panas ya. Jadi kita pakai susu. Tuang, keluar. Oh, mau 2. Nah. Tuang sampai ngerendam regalnya ya. Waduh. Nah, udah gini. Kita terbang. Kita tungguin aja. Pokoknya sampai benyek. Iya, kayak pop mie. Ditungguin apa benyek. Kok enggak langsung dihancurin? Enggak. Nah, udah kayak gini kita tungguin aja sampai dia nanti jadi bubur. Kita lihat hasilnya kita nanti. Iya, nanti kita lihat lagi hasilnya. Guys, ini last trip kita 2004 di Java, road to Java 2024. 2024 road to Java. Hari terakhir kita Dieng, kita nginep di cabin. Tepatnya nama Queen Cabin ya, nih. Dia ada 6 cabin ya. Oh, udah tuh kok. Kita sih asik, cuman emang agak ke bawah. Jadi kalau siang tuh lumayan panas, tapi kalau malam dingin. Oke, okay, guys. Besok kita mau cabut ke Jakarta, back to nature. Back to rutin. Dengan kegiatan rutin kita. Jangan lupa ikutin vlog Diki Gunawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo, subscribe, okay. Subscribe. Jadi, hasil makanannya jadi wah, beneran bubur. Jadi ini ya, sabar lihat dulu, belum selesai. Jadi ini masih bertekstur, tapi lebih enak kayak gini biar ada kayak tekstur biskuitnya. Biasa aja ini nah, kurang. Kalau kata Cincin kan ini pakai air putih sama gula ya. Dia pakai di rumah tuh air putih sama gula. Coba, let me try first. Pakai susu. Ah, sama anak gua sini. Enak lagi. Wah, sumpah enak banget. Wah. Fix banget sih, gua beli regal sama susu putih sih. Wah, enak banget sih ini. Fix, pulang gua beli, bikin sendiri. Ini rekomendasi. Ya, enggak kan pakai susu, lu jangan pakai gula air panas. Beli susu. Lu ngapain masak air panas? Beli susu. Ini, lu pakai setengah aja sampai tenggelam. Kalau enggak jadinya enggak kayak gitu. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Kurang panas tadi. Lu pakai ini dulu aja, Sen. Ya, ya nggak apa-apa, ntar baru masak lagi. Jadi ini lu taruh aja regal beberapa, abis lu jangan sampai ya sampai tenggelam sedikit aja. Gue siram lu pakai susu. Salah nggak gua? Masuk. Gue mau coba regal satu ini, gue ada kopi di kamar jadi gue mau. Ya makin enak lagi. Nah, pakai 4 dia apa 3 gitu? Dia tadi si Jingjing 5 ya. Tadi yang ini mau nge-vlog. Hai, kita lagi di Dieng. Ini ki vilanya yang model cabin-cabin gitu yang lagi viral sekarang. Jadi kita lagi nyobain vila-vila. Malam ini adalah malam kita terakhir di Dieng. Besok kita udah balik lagi ke rutinitas. Mari kita nikmati Dieng selalu ini number one. Kopi Indomie. Oke. Okay. Thank you. So, let me try this one. Dengan satu biskuit regal with some coffee. Karena ayam beb gue masih mandi, jadi nanti gue bermain PUBG. Look at this coffee. This one celup-celup. Okay. Must be good. Wah, enak, Cok. Sumpah, baru kali ini gue ngerasain enak. Adik mandi, sayang. Jadi, gue mau baca buku dulu. Habis itu, mau PUBG. Habis PUBG, ya sudah, tidur. Jadi, vlog hari ini cukup tutup sampai sini aja. Karena hari ini kita tidak kemana-mana. Kita lanjut vlog ke besok pagi, karena besok pagi kita harus pulang. Yang pasti kita berhenti res area. Jadi ya udah. Bye. Ada, wah, saya merekam ya. Halo sobat pagi, kita sudah mandi semua. Barang-barang juga udah masuk. Kita hari ini check out pulang. So, jadi gak? Gak jadi? Gak jadi, So? Tadi kata mau? Gak jadi, oke. Kita udah masukin barang-barang semua, sekarang tinggal jalan aja. Tapi ada beberapa orang yang belum selesai beres-beres, jadi kita masih menunggu. Sekarang tanggal 17 dan ini hari terakhir kita di Dieng sebelum pulang ke Jakarta.